Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, tentunya kawan-kawan sudah tahu, di channel Padli Hasibuan 88. Di video kali ini kawan-kawan, saya mau berbagi ya, mau berbagi pengalaman, berbagi ilmu sama kawan-kawan. Ketika kita bertemu macan tutul. Ini pembahasan kita macan tutul ya kawan-kawan ya. Memang sedikit berbeda kawan-kawan cara menghindari harimau dengan macan tutul. Jadi di sini yang harus kita lakukan ketika kita bertemu macan tutul, berhadapan langsung dengan macan tutul sekitar 10 atau 15 meter. Yang kita lakukan kawan-kawan, pertama menghindari kontak mata. Jangan kita fokus melihat ke matanya. Ini berbeda dengan harimau ya kawan-kawan ya. Kalau harimau itu kita harus menatap matanya. Jadi ini berbeda dengan macan tutul. Kalau macan tutul kita melihat matanya saling berhadapan, itu bagi dia kawan-kawan ancaman. Hindari melihat matanya kawan-kawan ya. Dan hampir sama dengan harimau ya kawan-kawan ya. Harus tenang. Di sini banyak netizen kawan-kawan yang berkomentar harus tenang, tenang, tenang. Kalau yang namanya sudah bertemu dengan binatang buas, mana bisa tenang katanya. Iya memang saya tahu. Saya juga seperti itu, belum tentu saya bertemu binatang buas bisa tenang. Cuman yang namanya ilmu, kita diciptakan oleh Allah punya otak, punya pikiran. Ya kita gunakan otak kita, pikiran kita kawan-kawan. Bukan berarti saya melakukan ini, cara seperti ini saya yang paling hebat, bukan. Oke, kita lanjut. Yang tadi ya kawan-kawan ya, jangan lakukan kontak mata dengan macan tutul. Yang kita lakukan, tenang dan diam. Diam tapi jangan kita melihat dia. Contohnya kawan-kawan, macan tutulnya ada di sana ya, sekitar 5 meter dari saya atau 8 meter, 10 meter. Saya tidak boleh fokus melihat dia seperti ini kawan-kawan. Itu jangan kita lakukan ketika bertemu macan tutul. Kalau dia di situ, kita diam aja. Wajah kita palingkan aja ke kiri atau ke kanan. Dan kita melakukan pergerakan kawan-kawan. Melakukan pergerakan tubuh. Ini sangat penting sekali. Kalau kita membawa tas, ransel, atau jaket ke hutan, kita buka aja kawan-kawan. Kita buka, kita tunjukkan kepada dia seolah-olah kita yang paling besar. Postur tubuh kita seolah-olah kita yang paling besar. Dan angkatlah ransel atau tas, baju, jaket, apa yang kita bawa, angkatlah kawan-kawan. Seperti ini. Ketika cara seperti ini, jaket atau tas kita buat seperti ini tidak akurat, tidak merubah sifat dia mau menyerang kita. Lakukan jaket atau tas, baju begini kawan-kawan. Ini merusak fokus dia. Agar fokus dia tidak fokus ke kita saja. Jadi ini contohnya seperti ini. Kalau kita sempat, ini kalau sempat ya kawan-kawan ya, ada kayu, kita ambil kayu. Ini seumpamanya kayu ya kawan-kawan ya, kayu. Jadi ini jaket atau baju, kita buat aja, kita sangkutin aja ke baju. Dan kita ganggu dia seperti ini. Ini kayu kita goyang-goyangin. Kalau sempat, nah, kita goyang-goyangin kawan-kawan. Merusak fokus dia. Jangan sekali-sekali memanjat. Yang namanya macan tutul, jago memanjat. Beda dengan harimau. Harimau paling tidak dia 3 atau 4 meter bisa memanjat. Sudah pernah saya ceritakan masalah harimau ya. Paling 3 atau 4 meter dia bisa memanjat. Kalau macan tutul sampai ke ujung pun dia bisa memanjat kawan-kawan. Nah, jangan lakukan. Kalau cara seperti ini juga, tas yang kita sangkutin pakai kayu tidak akurat, jangan langsung lari. Jangan lari ya kawan-kawan ya. Ini tas yang kita sangkutin tadi, kalau dia lagi mau menyerang, mengancam juga ya, menggertak kita tidak akurat, ini kita tetap kita goyang-goyang sambil kita membuat keributan kawan-kawan. Ya keributan seperti
menjerit atau memukul kayu. Jadi kita membuat keributan aja. Kita memukul kayu. Pokoknya kita membuat keributan lah agar dia terganggu. Kalau membuat keributan juga tidak efektif kawan-kawan, tetap dia mau menyerang kita, lakukanlah apa yang bisa kita lakukan. Kalau kita membawa senjata, contohnya parang atau senjata laras panjang, ya demi keselamatan kita, ya kawan-kawan silahkan saling adu dengan macan tutul. Itulah dia caranya kawan-kawan. Jadi tidak semua apa yang saya katakan ini efektif ya kawan-kawan ya. Tapi ini cara saja. Karena ini pernah dilakukan orang di daerah saya. Si macan tutul lari kawan-kawan. Pergi. Karena membuat cara seperti yang saya katakan ini. Yang barusan tadi. Jadi ingat kawan-kawan. Jangan memanjat pohon. Ketika bertemu macan tutul ya kawan-kawan ya. Dia lebih hebat. Jangan lari. Kalau bertemu macan tutul, jangan lari. Kalau kawan-kawan lari, kawan-kawan bisa lihat di YouTube berapa kecepatan macan tutul kalau lari. Hampir sama dengan cheetah kawan-kawan. Kawan-kawan lihat aja di YouTube ya. Lihat macan tutul juga. Berapa kecepatan macan tutul. Lebih baik jangan lari. Kalau kawan-kawan lari di medannya dia, di tempatnya dia, dia lebih hafal kawan-kawan. Jadi, kalau kita membawa senjata, itu yang terakhir ya kawan-kawan ya. Itu yang terakhir. Ya. Berperanglah dengan dia. Berperanglah dengan dia dengan senjata apa yang kita bawa ya kawan-kawan ya. Jadi sampai di situ ya kawan-kawan ya. Kalau ada yang mengatakan cara ini konyol, ya itu terserah. Daripada kawan-kawan lari, lebih berbahaya. Daripada kawan-kawan memanjat, dia lebih jagonya. Lebih baik gunakan cara yang saya katakan tadi. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kawan-kawan ya. Dan jangan lupa aktifkan fitur loncengnya. Kita jelajahi hutan ini lagi. Kita ceritakan apa yang saya tahu. Saya sampaikan kepada kawan-kawan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.